Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan di konser Batman 17 ini aku masih ditemenin sama Raya The Apple. Yes. Butterfly ada pada cinta. Satu lagi apa? Bukan bintang biasa, tau gak? Ku miliki bintang, bukan bintang biasa. Nah, kalau dari lagu yang kita nyanyiin, kalian bisa tahu dong. Kita ini hari ini bakal ngereaksiin apa? Ngereaksiin Onyo. Duet sama siapa coba? Yes, Melly Goeslaw. Yes, betul sekali. Ini sang maestro hebat. Yes, bertangan dingin ya. Sering mencetak artis-artis hebat lah ya, yes, penyanyi-penyanyi betul. Hebat, lagu-lagu dan soundtrack lagunya tuh hebat, meledak terus. Nih kalau lagunya Teh Meli film, biasanya filmnya meleduk. Iya, pasti kan meleduk kalau doa ADC lah gitu kan. Cinta. Lagi banyak sih. Everlasting Love, Meli ya. Terus in Love. Habibie Ainun. Lu banyak banget dah. Banyak. Iya kan? Banyak. Ini salah satu making soundtrack nomor 1. Nomor 1 sih gitu, kalau ya, aku bilang. Makanya ini Onyo diduetin sama Melly Goeslaw, tapi Onyo belum pernah nyanyi lagu Melly Goeslaw ya? Nggak tahu deh. Belum deh kayaknya. Udah belum ya? Yang terbaru ini Barbie Romero. Barbie Romero. Romeo. Kalau nyanyiin lagu ciptaan Teh Meli, belum. Iya, ciptaan Teh Meli maksudnya. Tapi kalau nyanyiin lagu Teh Meli udah pernah. Udah, ya, kan? Duet sama Teh Meli udah pernah gitu. Maksudnya nyanyiin lagu ciptaan Teh Meli, belum. Next project ya kan? Iya, kemarin sama Papa Webby ini belum keluar tapi belum ini keluar. Syutingnya di luar negeri. Oke, Biar dia enggak ngasih tahu sama kita semuanya. Ini, ya. Kak, syutingnya bakal di sini. Udah dikasih tahu. Cakep dah, udah. Nah, jadi sekarang kita ngereaksiin dulu nih waktu konser Petra 17 kemarin Onyo nyanyi bareng Melly Goeslaw nyanyiin lagu Bukan Bintang Biasa, Ada Pada Dengan Cinta dan Butterfly. Yuk, langsung aja kita saksikan. Tapi sebelum itu, yes buat kalian semuanya, jangan sampai terbang kayak kupu-kupu. Yuk, betul. Jangan sampai jadi bintang. Jangan hanya ada apa. Udah langsung aja pencet tombol subreknya dan loncengnya di ya. Iya. Yuk, nonton video ini biar enggak berasa ntar buka puasa. Oh iya, benar. Yuk, langsung aja kita lihat penampilan Onyo dan juga Teh Meli nyanyi lagu Butterfly, Bukan Bintang Biasa, Ada Pada Dengan Cinta. Betan 17 Betan 17. Oke. Wow. Style yang berbeda lagi. Udah beda nih. Stylenya udah berbeda, gaya busananya biru, kuning, kotak-kotak di tangannya ada. Tapi kalau kata aku ini tangan gitu ya. Kayak kain ini enggak sih? Kayak apa? Kain daerah gitu. Kain Sulawesi. Iya kan? Batik bukan batik, kain Sulawesi kan? Iya sih. Kayaknya gue punya deh kain biru ini. Iya, bener enggak sih? Iya. Kalau enggak salah ya, soalnya kayak ada apa? Serat-serat gitu. Kalau enggak salah ini kain Sulawesi sih. Tapi keren sih dibikin ini jadi kayak muda, terus ada hoodie-nya. Iya. Gitu ya kan? Sepertinya aku bakal menyontoh ini. Kain Sulawesi masih ada soalnya di rumah. Biar teenager ya, bestie. Yes, bestie. Lanjut. Kan bisa aja kita kasih ke BXB nanti. Oh iya. Kita bisa, kalau kita mau ini, kasih apa namanya? Giveaway. Bisa aja buat fans-fans kita ataupun subscriber kita yang rajin komen. Cool. Ada loh ini ya. Ini beda ya? Once upon a time, ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Aslinya tuh kayak gitu. Oh gitu. Wah, agak-agak jarang dengar sih lagu ini. Tapi pernah dengar ya, bukan nggak pernah dengar ya. Aku suka Onyo tuh nyanyi sambil senyum-senyum gitu. Sumpah ini jadi lagunya Onyo banget loh. Oh. Ibu Peri. Tapi versinya Onyo tadi memang jadi dia sendiri. Aku suka cara Onyo bernyanyi dengan senyum-senyum seperti itu, kayak itu tuh menunjukkan ekspresi juga. Suara kita jadi berekspresi, bukan kita berekspresi bodinya. Oh, Melly Goeslaw.
Kalau bukan penampilan yang unik itu bukan Melly Goeslaw, yes, namanya. Kalau nggak nyentrik itu bukan Melly Goeslaw. Yes. Dia harus semua mata harus tertuju padanya. Itu Melly Goeslaw, dan kenyataannya memang iya, yes, semua mata tertuju sama Melly. Tapi memang jadi cirinya dia ya, penampilan, yeah, yang nyentrik tuh ya Melly Goeslaw gitu. Oke, okay, Onyo bagian pecahnya. Oke, okay, Onyo yang ambil musikalitasnya, ambil suara duanya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Cakep nih. Cakep, cakep. Lihatlah gayanya Onyo, ekspresinya Onyo. Asik. Riff and runs-nya keluar and di belakang. Dia pakai falset juga kan? Dan falsetnya itu, iya, itu iya. Bagus. Body language-nya. Pundak-pundaknya, iya, tuh naik tuh memang. Lumayan kita pernah diajarin sih buat kayak begini. Iya, gimana buat, ya, gue lupa lagi. Gini namanya pokoknya buat tuh membantu. Iya, membantu. Suara pengeluar apa, pengeluar suara lagi, membantu produksi suaranya, suara. Gitu maksudnya Besti. Sempat sih kita dikasih seperti itu waktu dulu, yes, waktu masih karantina. Karantina apa lu? Di Wisma Atlet. Oh, ini lagu legend nih. Flashback nggak sih banget yang ngalamin zaman-zamannya Cinta dan Rangga gitu ya kan? Gue banget, gue banget. Apal dialog-dialognya. Oh, gila. Mel Gusto ini keren nggak belok-belokin? Emang sih. Melly Goeslaw ini kalau ngebelok-belokin atau improve lah ya istilahnya itu, mantep sih. Musikalitasnya bagus dan banget. Dan beda gitu, beda, loh, iya, yang ya kan. Cara dia ngebelokin nadanya tuh bagus banget. Aku tuh sering niru-niru juga sih Melly Goeslaw. Belajarlah gitu dari cara dia penyanyinya. Aduh rasanya. Jangan pernah bibir ngerti bicarakan apa yang kau rasakan. Deep banget tuh rasa. Yes, beneran, bener-bener yang lagu ini membutuh rasa yang dalam, yes, banget. Dan yang pasti ini harus butuh teknik vokal yang bagus. Ya, bener. Tuh lihat ekspresi matanya, semuanya gitu kan. Lumayan semua. Gila Onyo, gila dalam banget rasanya. Ini anak baru 17 tahun tapi pinter mainin, nah, rasa. Nah, itu loh, bener banget. Ya Allah, gue pengen nangis tau. Ini lagu gue tuh langsung, wow, flashback soalnya. Ini lagu ini tuh rendah banget. Ada apa yang cinta? Dan rasanya Onyo enak banget, enak banget. Sumpah. Dan lihat komunikasi dia sama Melly Goeslaw dari kan Melly Goeslaw. Chemistry-nya dapet banget sama Teh Melly. Iya. Ayo, siapa yang flashback tahun 2003? 2002 atau 2003 ya? Gue lupa. Gue gak tau. Pokoknya tahun-tahun. Gue gak tau tahun berapa yang jelas. Iya, tahun 2000. Dan ini memang bioskop antri semuanya. Bener-bener ini kejayaan, kebangkitan film sih. Indonesia lagi sih. Yes. Setelah Serina ya. Iya.
Ya taunya tuh seneng apa? Ekspresinya Onyo tuh sama lagu tuh pas gitu loh. Pas, iya betul. Lagu-lagu cinta, senyum-senyum. Ya. Gitu kan. Dia tahu kekuatan dia tuh di senyum-senyum. Gue sih jujur ya, di lagu ini gue kebanyakan kayak lebih menikmati. Jadi kayak gak fokus, oh iya gitu. Asik. Oke. Bisa lihat sikapnya Onyo, sikap hormatnya. Melly gue tuh saat dekat sama dia itu bagus, attitude-nya bagus. Yeah. Oh dia ngambil rendahnya ya? Iya. Lihat badannya itu. Body language-nya Onyo bagus banget. Di sini benar-benar kayak seperti kita main tadi ya, bilang tadi ya, dia mainin badannya. Nunduk, mereka begini, itu tuh itu. Body language itu membantu ya seperti biasa. Betul. Lanjut. Ya, rendah kan ya, Bella? Onyo nggak ambil rendah sih, di sini itu memang rendah banget. Rendah banget, iya. Kalau tinggi kita nggak kuat. Butterfly. Yang tingginya. Dia udah pakai falset tuh. Kalau nanya. Tinggi. Temennya aja masih tinggi gitu ya, apalagi cowok gitu kan. Ya udah. Ya udah. Yo, kayak singkat banget ya. Yo apa ini? Yo apa re, singkat kali ya kan. Singkat banget sih, aku pikir itu masih ada. Ini tuh apa karena kita terlalu apa maksudnya masuk ekspektasinya tinggi pengen. Apa terlalu masuk jadi nggak berasa panjang apa gimana gitu ya kan? Tapi emang kayaknya pendek banget. Pendek banget sih kayaknya Desti. Kependekan deh, tambahin dikit kayak paling mah. Satu bait paling iya kan, satu bait doang dia ambilnya. Iya, satu kali ref lah. Enggak dong, butterfly satu bait. Dia tadi langsung masuk ref ya? ADC yang panjang, yeah, ADC yang panjang. Betul, terus betul. Yang pertama tadi bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa panjang. Cuma mungkin karena kita terlalu menikmati jadi kayak jadi enak banget. Kok udah selesai? Kok udah beduk aja gitu ya kan? Belum. Baru beduk asar. Belum beduk maghrib. Jangan buka puasa. Jangan. Semangat yuk. Ini penampilan Onyo sama Teh Melly kalau bertemu baru lagi ya maksudnya. Berbeda lagi kayak sebelumnya pernah duet juga kan. Attitude-nya Onyo juga bagus banget di sini di panggungnya sama Melly Goeslaw, dia tahu posisinya nyanyiin lagu apa gitu dengan berdiri saja gitu, tidak pecicilan, tidak apa gitu. Memang lagu ini mengharuskan ya bersikap seperti itu dengan bermain ekspresi muka, ekspresi body language-nya gitu. Soalnya kemarin udah dance-dance-nya serius. Iya, serius. Tapi memang keren banget sih, memang keren banget sih sampai kita enggak sadar kelar. Udahan sih gitu ya. Kok udah kelar aja ini lagu, padahal kita masih pengen menikmati banget sebenarnya. Enggak pakai keringetan deh. Saking ininya. Aduh gila. Ini sumpah sih keren banget. Penampilannya keberapa? Gua sampai lupa nih, tapi masih 5, banyak lagi. 6 7 yuk. 8 9 10 berapa? Yuk, abis ini penampilan mana nih yang sama banyak, Anet kapan? Iya, Anet kapan? Ya udah deh, kalian tunggu aja yang sama Anetnya kapan. Yuk. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video kita nih ngereaksiin konsepnya Onyo ini. Jadi pencet tombol merahnya, subscribe-nya dipencet, loncengnya lain biar enggak ketinggalan video terbaru. Juga share ke semua sosial media kalian. Takutnya tombol merah tar powernya mereka matiin. Oh iya. Iya kan. Ya udah lah ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Lagi error bestie yang kuasa.